Aku yakin ini Michelle yang waktu itu aku lihat. Kamu Michelle kan? Jadi Tante yang telepon saya? Saya Sonia. Michelle. Tapi Tante tahu saya dari mana ya? Saya tahu kamu. Dan saya juga tahu apa yang terjadi antara kamu dan Marva. Jadi kalau misalnya kamu mau misahin Marvel dengan Indah, kita berdua bisa kerjasama. Gue masih belum bisa percaya sama Tante Sonia. Gue nggak boleh salah langkah. Gimana? Kenapa kita harus kerjasama? Ya maksud aku ini nggak tahu siapa Tante dan apa tujuan Tante. Jadi, Indah itu udah ngambil apa yang seharusnya jadi milik saya. Kamu gak perlu ragu lagi sama saya. Karena kita berdua punya tujuan yang sama. Ya kalau misalnya kamu mau kerja sama dengan saya akan ceritain ke kamu semuanya. Sedetail mungkin apa tujuan saya sama kamu. Tapi saya nggak mau Tante nyelakain Marvel. Kamu tenang aja. Saya nggak mau celakain Marvel. Itu janji saya sama kamu. Karena nggak ada untungnya juga sih buat saya untuk celakain Marvel. Saya cuma mau Indah yang celaka. Sepertinya Tante Sonia punya dendam sama Indah. Dan gue juga bisa manfaatin kerjasama ini. Kalau kamu mau kerjasama dengan saya, kita harus gerak cepat. Karena saya punya rencana besar untuk pisahin Indah dan Marvel. Karena mereka berdua sebentar lagi akan menikah. Kamu setuju? Oke. Okay. Ya, silakan Pak Hendar dipilih konsep pernikahan mana yang akan kami persiapkan, Pak. Ya, terima kasih Bu Weni. Ya. Wah, ini bagus-bagus sekali, ya, Bu Weni. Itu bagus loh, Pak. Ya, ini harganya masih bisa kita bicarakan, Bu Weni, itu kan? Gampang, Pak. Ya. Maaf sebentar Bu Weni, anak saya. Assalamualaikum sayang. Ini papa lagi sama Ibu Weni dari Blessing Wedding Organizer. Lagi membicarakan persiapan pernikahan kamu sama Marvel. Ya kan kapan acaranya? Kita belum bicarakan sayang. Nanti saja yang penting kita persiapan dulu. Pokoknya kamu tenang aja. Kamu gak usah khawatir. Karena ini WO-nya adalah teman papa sendiri, sayang. Nanti mereka akan urus semuanya dengan sangat baik. Ya, nanti kita bicarakan lagi di rumah. Iya, sayang. Ya, assalamualaikum. Salam. Nah, sayang, lihat ini. Tasya, duduk sini coba. Tuh, ruangan-ruangannya. Ya. Papa udah 100% yakin mau menikahkan Marvel sama Indah. Ini kan pilihan hidup Indah Tasya. Papa sebagai orang tua itu cuma bisa merestui, mendukung, dan demi kebahagiaan Indah juga. Ya kan? Pak, hari ini kebetulan Andre lagi libur bengkelnya. Ada yang perlu Andre bantu, Pak? Yang bisa Andre persiapkan gitu? Oh. Papa rasa enggak ya Andre, soalnya kan nanti sudah dipegang sama Bu Weni ini dari Blessing Wedding Organizer.
Paling mungkin untuk keluarga kita aja ya. Kita siapkan buah-buah segar untuk parcelnya, terus kue-kue aja, Andre. Bagaimana, Tasya? Untuk kita aja, untuk tamu-tamu kita di sini. Yeah, bisa, Pak. Oh, ya udah kalau gitu nanti aku sama Andre yang bakal nyiapin semuanya, Pak. Yeah, ya itu dong. Kerja sama keluarga. Ibu Weni ya. Ini bagus sih, Pak.